Selamat malam, Power People. Kembali lagi, udah nggak berasa, udah seminggu berlalu. Selamat datang lagi di Power Talk Inspirasi on Top bersama saya, Richie Wirjan. Buat kamu, Power People yang dengerin di 13 kota, saya mau nyapa dulu, selamat malam. Buat kamu yang dengerin di FM Medan 106,6, 106,8, Ramon FM Palembang, Green Radio 96,7 FM Pekanbaru, Mix Radio 92.9 FM Bandung, KC 10, 87,9 FM Indramayu, KR Radio 107,2 FM Yogyakarta, 102,8 JFM Semarang, 107,3 Karavan FM Solo, Mercury 9 FM Surabaya, 92,2 Harman FM Denpasar, 89,3 Makassar FM Makassar, 105,9 Gema FM Banjarmasin, dan 89,2 Power FM Jakarta. Dan malam hari ini, kedatangan tamu spesial yang mana memang setiap minggu itu narasumbernya pasti spesial. Dan kali ini kita kedatangan dari Kemenko UKM. Dan saya menyapa dulu yang pertama ada Pak Budi Mustopo. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Mas Ricci. Selamat malam, Pak Budi. Pak Budi adalah asisten deputi pengembangan kewirausahaan, deputi bidang pengembangan SDM. Dan nggak cuma satu, malam hari ini narasumber saya justru ada dua. Karena yang satu lagi adalah Mas Ludo S. Suparman. Selamat malam, Mas Ludo. Selamat malam juga, Mas Ricci. Mas Ludo adalah staf khusus dari deputi pengembangan kewirausahaan, yang mana nanti kita akan bahas sedikit apa yang Mas Ludo kerjakan dan buat di Kemenko UKM ini. Nah, terima kasih sudah pada datang ya. Selamat malam semuanya. Nah, saya pengen ngobrol dulu kan biar gam, biar cair gitu. Oke. Okay. Pak Budi lagi sibuk apa, Pak, sekarang, Pak? Kalau sibuk ya rutinitasnya. Rutinitas artinya ya. Kegiatan-kegiatan di kedeputian pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM. Dan kalau Mas Ludo sendiri? Oke. Okay. Halo Power People ya. Sekarang saya sedang sibuk ya dengan usaha PT Kawit Abadi. Itu adalah usaha yang bergerak di bidang telco dan IT gitu. Oke. Okay. Itu dijalanin ya. Yang mana kita akan singgung-singgung sedikit kira-kira seperti apa. Pak Budi. Ya. Kemenko UMKM sendiri sebenarnya lagi fokus programnya di apa sebenarnya? Ya, kemana? Baik, Mas Ricci. Selamat malam, Paul People Power. Ya. Dari Deputi Pengembangan Kewirausahaan itu memang programnya adalah pengembangan kapasitas SDM KUKM. Ya. Artinya di sini khusus fokus pada penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan. Oke, fokusnya di situ ya. Penumbuhan ya. Dan pengembangan kewirausahaan. Oke, saya mau tahan dulu karena saya mau kasih lagu. Jadi Power People jangan kemana-mana karena abis ini saya akan nanya lebih jauh apa yang Mas Ludo dan Pak Budi akan kerjakan di kementerian ini. Jadi jangan kemana-mana Power People, tetap di Power Talk Inspirasi bersama saya Richie Wirjan.